So, halo semuanya. Hari ini aku mau bukain pengumuman SIMAK UI. Aku udah buka websitenya. Aku tinggal masukin nama pesertanya aja, nomor pesertanya aja, dan hasil seleksinya seperti apa. Oke, pertama aku mau minta maaf dulu, yang ngirim udah banyak banget, cuman aku gak bisa bukain semuanya. Oke, sebelumnya kalau memang kalian hari ini gak lulus, aku harap kalian gak berkecil hati, gak menyalahkan diri sendiri juga, dan aku tahu Tuhan masih punya jalan yang terbaik buat kalian. Bismillahirrahmanirrahim, sebenarnya aku deg-degan banget sih. Oke, pertama aku bakal buka, namanya Muhammad Haritz, dia ngambil jurusan pendidikan vokasi dua-duanya, dia cuma milih dua, penyiaran multimedia dan periklanan kreatif. Oke, bismillah Haritz ya, semoga diberikan yang terbaik, amin, peserta pertama. Bismillahirrahmanirrahim, oh deg-degan, parah. Alhamdulillah, gila, selamat Haritz, kamu dinyatakan lulus di program pendidikan vokasi di penyiaran multimedia, gila, selamat ya, alhamdulillah. Haritz, gila, bangga parah. Oke, selamat Haritz. Oke, selanjutnya namanya Najmi Shihab. Dia ngambil teknik industri reguler, teknik kimia reguler, dan teknik perkapalan reguler. Oke, kita coba lihat ya. Bismillah, Mi, semoga diberikan yang terbaik. Ternyata belum lolos, gak apa-apa Mi. Masih ada ujian mandiri yang masih buka. Aku saranin kamu coba ikut itu. Dan aku harap jangan putus asa dan tetap semangat ya Mia. Oke, selanjutnya namanya Imade Indra Maharta, orang Bali nih. Nah, dia tuh ngambil FKUI reguler, ilmu komputer reguler, teknik elektro reguler, dan sistem informasi paralel. Oke, bismillah ya. Semoga diberikan yang terbaik. Bismillah. Wow, selamat Imade, dia keterima di ilmu komputer S1 reguler, gila. Selamat ya. Wah, gila anak hasil kaum nih. Gila, keren. Oke, selamat Made ya. Semoga semakin sukses di hasil kaum ya. Keren. Oke, selanjutnya Vanelio Muharam Akbar. Dia ngambil hukum reguler, kesos reguler, dan antropologi sosial reguler. Oke, bismillah ya. Dia bilang sih, aku minta tolong bukain pengumuman aku, gak berani buka soalnya kak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Vanel keterima di Antropologi Sosial S1 Reguler. Wah gila, keren, parah. Gila, selamat ya Vanelio. Semoga sukses di visipnya dan bisa membanggakan kedua orang tuanya. Selanjutnya namanya Rizky Riansyah. Dia ngambil psikologi reguler, kriminologi reguler, dan filsafat reguler. Oke, coba kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ya, Ki. Oke, ternyata belum lulus juga. Nggak apa-apa. Tetap semangat dan jangan putus asa ya. Selanjutnya Ziki Izamil. Dia ngambil psikologi S1 reguler, psikologi S1 paralel, ilmu komunikasi reguler, antropologi sosial reguler, pariwisata vokasi, dan hubungan masyarakat vokasi. Oke, bismillah ya Ziki, mudah-mudahan tahun ini adalah tahun terbaik kamu bisa lulus di SIMAK UI ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, alhamdulillah selamat Ziki, dia keterima di antropologi sosial S1 reguler. Gila, keren parah. Berarti temennya sama yang tadi ya, yang tadi juga ada masuk S1 reguler, antropologi juga. Selamat, mudah-mudahan bisa membanggakan kedua orang tuanya. Oke, keren. Oke, selanjutnya Hana, dia ngambil sastra Belanda reguler, sastra Prancis reguler, dan sastra Jepang reguler. Oke, Hana, bismillah. Alhamdulillah, Hana, selamat. Kamu masuk sastra Belanda S1 reguler. Wah, keren, parah. FIB. Aku aja yang ngeliat kayak, wow. Gila. Selamat, Hana. Semoga bisa sukses di FIB-nya. Oke? Selamat ya. Itu dia, buka pengumuman SIMAK UI. Yang belum lulus, jangan berkecil hati, jangan sedih. Kalau ada yang masuk kelas internasional, sekarang UI buka gelombang keduanya. Teman-teman bisa daftar bagi yang berminat. Tapi kalau emang yang belum, masih banyak ujian mandiri yang bisa teman-teman ikutin. Jadi aku berharap teman-teman tetap semangat. Nggak apa-apa sedih untuk sehari dua hari ini. Cuman teman-teman juga tahu, hidup kita masih berlanjut. Kegagalan ini akan membentuk diri teman-teman untuk menjadi orang lebih baik.